Lagi Grand Esta Long 15 tahun 94, pajak pas ulang tahun bulan 2. Daleman Orion, talang air masih lempeng, AC dingin menggigil. Buka harga 45 nego halus. Toyota Corolla DX tahun 83. Daleman masih ori. Udah power steering. Tahun 83 BBKB masih lama. Rp25 juta saja. Ada lagi Karimun GX tahun 2004. Daleman rapi, masih ori bawaan. Audio sudah double din. Buka harga 53 nego. Masih Orion. Kita kembali sebelahnya lagi, Corolla Grid tahun 95 BDKI. Dalemannya masih ori, tinggal cuci aja. Tahun 95. Ban masih lumayan tebal. Buka harganya 50 nego di tempat. Ada lagi Kijang LGX tahun 97 warna hijau BDKI, pajak panjang. Daleman masih ori, ini cuma disarungin doang joknya. LGX 97 ini sekarang dinaikin lagi harganya, kemarin 55 sekarang 57, soalnya nyari barang udah susah dapetnya. Bodi masih kaleng, mesinnya halus. Sebelahnya lagi ABV GX 2005. ABV GX 2005. Pajaknya hidup, BDKI.
warna coklat metalik sesuai di STNK. AC double dingin, masih Orion, jok depan doang cuma dibungkus, dalamnya masih ori. Audio udah Android. Buka harga 65 juta saja. Nego tipis. APVX 2005. AC-nya double ya. Sebelahnya lagi Isuzu Panther Grand Royal tahun 97. AC-nya double. Yang 2,5 ya, bukan yang 2,3. Daleman ori cuma dibungkus doang, AC double. Warna hijau metalik. Murah saja, buka harga 45 juta, nego halus. Sebelahnya lagi APV X 2006. Warna hitam. Pajak hidup bulan 7. Bisa cash maupun kredit. Ini daleman masih ori semua, cuma disarungin. Audionya udah double din. AC dingin. Power window jalan semua lancar. Ban masih 80%, depan belakang masih tebel. Ada bonus TV-nya di senderan kepala. Buka harganya 65 nego. Akun R automatic tahun 2015. Dalamannya masih dari bawaannya rapi. Automatic warna abu-abu sesuai di STNK. AC dingin, matic-nya masih respon bagus, mesin halus, pajaknya panjang. Buka harganya 75 nego di tempat. Ada lagi Kijang Kapsul SGX tahun 97, orisinil, cat dari baru. Kalau bagi para penggemar nyari orisinil, ya begini kondisinya. Cat masih bawaan, cuma kemakan usia. Full kaleng, nggak ada kropos. Tahun 97. Mau terima cat baru bisa, apa keadaan begini juga bisa. AC dingin. Double ya, ini tipenya SGX asli, bukan modifan. Udah RPM, udah power window, power steering, komplit.
Buka harga 57. Keadaan cat rapi. Plat DKI. Sebelahnya lagi ada kijang jantan rider eksekutif tahun 96. Bodi semua lempeng. Ya, baret-baret dikit, nah wajar namanya mobil dipakai. Tahun 96, AC double, power window, power steering. Dashboard sedan 6 speed. 5 maju, 1 mundur. AC-nya double, dingin. Joknya masih tebel. Ori bawaannya. Kondisi pajaknya mati, mau terima pajak hidup apa terima keadaan begini? Kalau terima pajak hidup 39 nego halus. Kalau keadaan mati 33. Ini sebelahnya LX 2001. Udah ada yang booking. Tinggal ambil aja. Dari pickup 1000 tahun 2005 juga udah ada yang DPE, tinggal ambil. Yang belum sebelahnya Kijang Super pickup asli, bukan bekas angkot. Tahun 91. Warna merah. Kirnya udah online hidup ya. Pakai kir kartu, bukan kartu. Bukan kir buku. Mesin halus. Pajak kir hidup. Buka harga 35 juta nego di tempat. Nego halus. Ya, ini yang mobil paling murah di MCM. Mitsubishi Colt SS tahun 96. Warna biru. Pelek racing 5, cuma ban serepnya minta ganti ya. Alas semua utuh, daleman ori, AC-nya double. Minus pajaknya aja. Pajaknya mati 2 tahun. Bisa terima hidup apa keadaan begini? Kalau terima hidup pajak 20 juta. Kalau keadaan begini 18 juta. Ini alasnya cuma kotor, enggak ada kropos. Masih utuh semua. Tahun 96, karoseri berlian. Mesinnya halus. Sebelahnya lagi Toyota Kijang Doyok tahun 84. Pajak hidup, kir juga hidup. Kirnya pas ulang tahun ini tanggal 13. Kirnya udah kartu ya, bukan buku, udah online. 25 juta saja, nego halus. Untuk yang stok udah tidak ada, berarti mobilnya udah laku. Jangan ditanyain lagi ya. Ini alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, belakang Universitas Tama Jagakarsa, depan gedung BAF.
udah sampai dulu kita akhiri review stok mobil MGM nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.